Untuk mencegah penyebaran virus corona, pemerintah terus melakukan upaya pencegahan seperti yang dilakukan Palang Merah Indonesia atau PMI yang melipat gandakan upayanya dalam mencegah penyebaran virus corona di Jakarta dengan melakukan penyemprotan cairan disinfektan secara masif. Dimulai dari depan kantor Polda Metro Jaya, penyemprotan disinfektan kemudian menyisir gedung-gedung perkantoran yang ada di sepanjang jalan hingga arah Patung Pemuda Senayan. Dengan menggunakan mobil gunner spray itu, PMI kemudian melanjutkan penyisiran di area perkantoran yang ada di kawasan Blok M. Tidak hanya itu, penyemprotan juga dilakukan di lingkungan perumahan di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Bahkan, komplek perumahan menteri di kawasan Widya Chandra pun tidak luput dari penyemprotan ini. Mobil gunner spray rakitan ini mampu menampung 5.000 liter cairan disinfektan, sehingga dapat melakukan penyemprotan secara masif. Upaya ini pun diharapkan untuk mencegah penyebaran virus corona di ibu kota. Dari Jakarta, Rian Fakih, iNews melaporkan.